Hai guys, kembali lagi bersama gue Alvin Setiawan. Yang sekarang namanya hanya Alvin aja. Kita kembali main Super Mario Odyssey. Kita barusan mengalahkan Gurita. Jadi episode kali ini kita bakalan lanjut mengejar Bowser. Muka gue masih bersinar by the way abis maskeran di video kemarin. Dan sekarang gue sampe makan Citato. Laper guys. Kita di Lancing Kingdom, Manvolbono. Kita gak tau nih, oke apa enggak. Oke. Jadi Brudels-Brudels di sini, si empat bersaudara yang musuhnya yang aneh-aneh itu, mereka sedang berusaha mencari makanan kayaknya, mencari masakan di sini ya. Ada poison. Antara poison atau wow, ini bukan poison-poison amat lah, masih oke lah. Karena nggak instan mati guys. Ini ada tomat, tomatnya ngapain sih? Bisa dihancurin nggak? Nyebelin loh, lu beneran loh. Wow, kita bisa mati gara-gara itu sih. Tidak ada yang aman di sini guys. Serius. Ini jagungnya kenapa? Nggak usah aneh-aneh loh. Oke, bisa. Susah anjir. Udah. Gua mendingan kayak begini langsung chat aja. Nah, jadi ada si wanita manja lagi yang selalu butuh perhatian para lelaki Goomba. Jadi gua kayaknya harus nimpau gitu biar dapat momentumnya. Nah, intinya gua harus ngumpulin Goomba lagi. Even di map ini loh, gila. Nyampe tomat-tomat basinya begitu. Gua perlu ngambil para lelaki-lelaki ini. Dapet loh itu padahal. Strategi. Loncat, jangan lari cepat. Oke, aman. Aman. Where's the jagung? Ini jagungnya. Oke. Loncat ke sini. Not so bad loh. Susah anjir. Hampir. Ini lumayan menantang nyawa loh guys. Oke. Ih, gampang banget sih. Dapat power moon dengan ketemu budak cinta aja. Gue gak paham apa esensi dari semua ini gitu loh. Tinggal gue loncat, keluar aslinya siapa? Bye. Segitu saja kah cintamu? Cinta di atas lava, siap. Cringe banget anjir. Oke, sini. Sini. Kenapa gue masih nge-keep gombanya ya? Kayak gue gak rela mereka mati gitu loh. Ini ada retakan. Nih, kita ngide ya. Coba. The fuck, dude? Ini gua, kalau ini nggak bisa kemana-mana, gua pasti mati. So, gua hampir. Atau gua sekarang mati, tau nggak gara-gara apa? Gara-gara karena setumpuk koin gak penting. Oke, sekarang Mario-nya jadi api. Oke. Bisa masak gak, Bung? Bisa bikin jagung bakar. Gak bisa. Yaudah, jagungnya kita goyang-goyang deh biar lebih cepet. Oke, agresif ya dia. Oh, tapi kalau misalnya ke lantai mati langsung. Ngerti, nangkep. Jangan agresif aman lah pak. Aku takut. Aku ini anak baru di game ini. Janganlah kau gala-gala. Nyah. Come on. Dia bisa loncat tinggi ya. Tolonglah kasih gua bendera lah buat checkpoint dulu. Oke. Si jangkung hilang loh, jangan udah mati.
mereka mau nyolong rebusan di map ini untuk pernikahan. Dan katanya mereka mau nyalain Gunung Merapi deh kayaknya. Buat biar vulkanonya tuh hidup lagi. Biar masaknya cepet. Aduh, si poison ini lagi. Pulang dari sono mulu kalau mau ngelawan dia. Dia bakal mulai langsung dengan ngelemparin poison, right? Gua enggak tahu seluas apa. Oke, untuk melindungi diri aja. Cool. Dengan topinya masih gampang sih ini, masih so far masih gampang ya. Nah, yang susah ini kayaknya. Oh, gua ingat. Dia bakal mantul-mantul terus bikin pola poison. Nanti nyilang tuh. Ya. Oh enggak. Oke. Ini topinya udah hilang dulu. Hey! Nice. The next one kita harus hati-hati ya, guys. Ini sebenernya lumayan gampang loh harusnya. Oke, ada nyawa. Ambil dulu, nice. Ini dia bakal balik ke tengah. Kita lemparin topi aja. Biar topinya hilang dulu. Lalu dia bakalan nyebarin racun lagi. Tapi kali ini jauh lebih luas. Is it? Nice. Kelar kan? Gampang sih ternyata. Gue tadi kurang hati-hati aja. Mampus lo buat yang kangen ASMR mana? Enak ya? Ngunyah-ngunyah aja depan kamera. Ada mic. Enak lagi cerita tuh anjir. Under the cheese rocks, di bawah batu keju. Feeling gue di map ini kita bakalan banyak rematch sama anak-anaknya Bowser deh. Feeling gue ya. Yang bisa aja salah itu loh. Kan, maaf lah guys, gua kan cuma manusia biasa. Bau apa itu? Wangi sekali katanya. Ini siapa nih? Oke. Ada burung yang datang tiba-tiba dan mengambil pancinya. Di saat semua orang udah siap untuk makan, datang tuh burung buat nyolong. Ya udah. Katanya masakannya akan rusak ya guys, gara-gara itu. Mari kita lihat aja ada apa. Di sana mobil balon kita. Di sana under the cheese rocks yang gua nggak ngerti apa. Oke, mana masakannya di atas sana ya. Oke. Let's see what we can do guys. Oke, katanya naik susah gara-gara sejak masakannya rusak, itu mengubah jalanannya. Ya udahlah ya, kita beli power moon dulu. Biar cepet ngisi bensinnya. Oke, let's see. Lihat ada daging di atas sana. Oke, katanya harusnya si burung itu bakalan lebih suka daging daripada masakan. Jadi kita harus mengalihkan perhatian dia sepertinya, guys. Oke, mari kita jalan. Kita lihat saja di sini. Bisa ya, kita bisa naik ke atas sini. Not bad. Nice. Ini susah banget naiknya loh. Gak gampang loh keren. Naik ke atas sini dulu deh. Gak gampang ya. Mereka naik turun gitu. Ini kayak apa ya?
Kayak gue pernah menonton kartun yang ada zat-zat kental-kental kayak gitu. SpongeBob bukan ya? Yang bilang ada jalan gampang nggak sebenarnya? Nggak ada ya? Jadi kita harus melihat gerakan krim-krim ini. Krim-krim yang melambat. Aduh, susah banget. Painful, jir. Woi! Mau ngapain sih? Nggak jelas, jir. Oke. Kita harus ngikutin ini. Ini udah naik. Nice. Oke, ada Goomba lagi. Gue punya feeling jelek. Gue liat Goomba, gue rasa feeling jelek. Gila. Males gue. Akhirnya ada Koopa. I think ini pertama kali loh gue liat Koopa di sini. Oke. Okay. Oh, jadi di sini dia lemparnya Teflon. Siap. Eh, gue lagi muter-muter kamera. Lu ngapain? Nah, ini gue gak tau gimana cara ngambilnya, by the way. Hih, kece anjir. Lempar-lempar aja terus ke orang bego. Aduh, ampun, darah gue habis, bego. Oke, di atas ada Blood Moon. Power Moon! Kenapa Blood Moon terus gue ngomong? Lu perhatiin ya, udah berapa lama gue ngomong Blood Moon terus. Gue gak tau kenapa gue bilangnya Blood Moon, beneran deh. Gue gak tau kenapa Blood, kenapa Moon. Mungkin bulan berhubungan dengan darah. Bulan apa tuh yang berhubungan sama darah, anjir? Infinite Tsukuyomi. Oke, ternyata ini guys jalannya. Ada pintu rahasia, stage rahasia, minigame. Kumpulin dulu. Bulan bu, ambilkan bulan bu. Eh! Oke. Wata. Ini loncat-loncat mulus yang bikin gue malas. Oke, di sana ada satu. Oh, dap. Dengan lempar-lempar doang bisa ngambil. Kalau dilempar pakai dikocok-kocok goyang gitu, gue kira bakal lebih jauh tadi. Ternyata enggak. Sama aja. Lempar lah terus, siapa tahu ada sesuatu yang berharga. Ternyata tak ada, sedih aku tuh. Di sini gimana? Aku cuma takut malah buka jalan buat kematian kita aja sih. Ini kura-kura ngapain coba? Eh, maksud baru cuma dapat satu biji coy. Oke, tiga. Where are the other two hiding at? Nih, di sini nih. Nggak ada lo. Eh, BG, di mana lo? Lama-lama gue bunuh diri nih. Salah lempar. Malah bukan jalan. Oke, sini ada satu. Harusnya dari still one left ya. Men, kurang satu men, di mana men? Feeling gua masa di atas sono, masa gua harus naik? Woi, nggak ada coy. Wah, ini gila sih. Jangan-jangan satunya ada sama si kura-kura ini. Harus kita bunuh dia. Tak ada juga. Nice. Where is it? Guys, you're so annoying. Come on. One more, please. Nah, marilah kita coba ya. Kita positif sedikit.
positive thinking itu bentuknya kayak tangga, artinya apa? Artinya di atas sini. Tuh, si. Tapi enggak loh, ini Power Moon satu biji loh, bukan apa ya? Bukan potongan-potongan serpihan-serpihan gitu loh. Oke, kita mari cari energi dulu guys. Empat yang udah kita kumpulin nggak hilang ya untungnya. So it's okay. Where are you, man? Don't be hiding from me, man. Kita temen, man. Ayo, man. Kita temen. Keluar nggak lu? Cain pala lu. Keluar. Taunya di pintu keluar, dong. Kesel banget kalau di pintu keluar. Nggak ada. Seriously. Nggak mau keluar lo. Oke. Di sini nggak ada juga. Oke. Gua nggak ngerti lagi situ satu biji. Umpet di mana coy? Is it possible up there? Yang bilang gua harus bersihin semua. Gua paling males deh kalau harus bersih-bersih banget. I'm not that kind of person, you know. Untuk satu bulan gitu doang, masa gua harus kerja selelah itu sih? Okay, come on. Faster, dude. Tak ada guys. Kemana? Where are you? Come on. One last piece. Come on, for me please. Gak ada loh coy. Ini udah kosong semua. Is it? What is it? Itu ada kuning-kuning cahaya gitu, tapi bukan lah ya, gak sebego itu lah ya. Yang bikin game ini gak sebego itu lah, naruh itu di atas sana. Oh, what is this? Ah, gue ajak berantem sih yang bikin ini game, ngumpetin di bawah sono anjir. Gila dia. Ah, oke, okay. Guys, akhirnya ketemu ya. So, akhirnya kita sudah berhasil mengumpulkan 5 dari sekitar 17 kayaknya. Kita butuh 17 bulan Power Moon di stage ini. Dan kita udah ngumpulin 5. Not bad. So guys, mungkin untuk episode kali ini kita udahan dulu. Kita bakal lanjutin di video yang akan datang berikutnya. Jangan lupa tinggalin like kalian aja, lalu subscribe ke channel ini jika kalian suka. Dan thank you for watching. And bye-bye. Beneran, cita tuh enak banget.